Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dian di Diklat Imran Soccer Academy. Kali ini saya sedang berada di lapangan Cilengsi untuk melihat latihan bola siswa-siswa Diklat Imran Soccer Academy. Pagi coach. Selamat pagi. Yang tadi ada Sri Kandi juga kan ya coach? Iya, ada Sri Kandi juga, ada kelahiran 2009 sampai 2014. Sri Kandi itu terbentuk sekitar bulan Desember tahun lalu 2019. Alhamdulillah sekarang sudah beranggotakan hampir 30 anak. Ya. Dan kemampuan mereka ya luar biasa. Karena teknik dasar ya dan skill taktikal mereka cukup bagus untuk pemula. Awal-awal terbentuknya kita ikut komunitas jujur, alhamdulillah langsung juara satu di kelahiran U12, kelahiran 2008 waktu itu. Kandi sekarang ada pelatih anyar, pelatih sebelumnya di kelahiran 2007, sekarang diperbantukan ke tim Sri Kandi, Coach Doni. Itu latihannya hari apa aja coach? Sri Kandi latihan sementara di hari Selasa sore, Kamis sore, Sabtu pagi. Selasa Kamis jam 15.30, Sabtu jam 7.00 sampai 8.30. Untuk harapan kedepannya buat Sri Kandi apa coach? Kalau berkaca dari pengalaman ya banyak pemain tim nasional saat kelas 3 SMP atau 3 kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA, mereka sudah jadi pemain tim nasional. Ya saya harap dari tim Sri Kandi ini banyak bertabur nanti di Liga 1 atau di tim nasional, karena secara teknik dasar dan skill dan cara bermain mereka ya cukup mumpuni. Amin. Kelahiran Sri Kandi yang paling kecil? Sri Kandi yang paling kecil ada kelahiran 2012 ya, Zahwa. Ya, kita tidak menutup kesempatan, jadi berapapun usianya yang untuk sepak bola putri kita akan terima. Oh iya. Tapi awalnya memang dibentuk 2008-2009 dulu untuk persiapan Danon, tapi karena Danonnya batal tahun ini, ya kita membuka seluas-luasnya kesempatan untuk pemain putri untuk bergabung di Sri Kandi di Klub Imran Soccer Academy. Oke, terima kasih ya coach. Sama-sama. Berikut ini saya akan mewawancarai para orang tua tim Sri Kandi di Klub Imran Soccer Academy. Yuk simak wawancaranya. Kalau nama saya Roni Pati, orang tua dari Biokis ya, dari tim Sri Kandi. Asal saya dari Gunung Putri asli. Desa Bojonangka. Sri Kandi ya Pak ya, yeah. Bilqis ya. Memutuskan Bilqis kenapa? Memutuskan masuk ISA kenapa? Karena dia tuh pengen sepak bolanya berkembang, Bu. Jadi dia pengen masuk Sri Kandi, dia pengen melanjutkan fokus di sepak bola sebenarnya gitu. Ya emang saya juga sebenarnya kalau orang tua ngedukung sama semua gitu. Semua keluarga ngedukung buat Bilqis tuh ingin di sepak bola gitu. Ya mungkin kalau namanya karir ya bisa ya Bu gitu. Ya, ya. Kalau anaknya ada kemauan apalah namanya orang tua kita hanya bisa ngedukung gitu. Iya, iya. Kenapa memutuskan masuk ISA? Kenapa enggak yang ke tempat lain gitu? Karena ISA ini mungkin buat kedepannya kita bisa lebih percaya ya. Percaya Bu. Iya. Tahu ISA dari mana Pak? Dari orang tua juga saya. Ponakan sini juga di tim putranya. Kalau boleh tahu Bilqisnya umurnya berapa? Bilqis kelahiran 2009. Berarti kelas 6 SD. Bilqis hobinya memang bola ya? Iya, iya. Ya. Sejak kapan? Sejak dia kadang-kadang saya main bola dia ikut gitu karena dia emang hobinya sering ya namanya ikut ke lapangan dia ikut main bola, ikut hobi-hobi gitu. Berarti dia memang hobi bola dari kecil ya, Pak? Iya, dari kecil hobi bola. Jadi dia sendiri yang pengen masuk ya, bola ya? Iya juga yang kemauan hati dia sendiri, kita nggak paksain. Iya, terus sekolahnya gimana Pak? Kalau sekolah ya alhamdulillah berjalan lancar. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama. Boleh Bu perkenalkan diri, nama sama mamanya siapa? Namanya Krisna, mama dari Woro Niken Raras. Oke.
tim Sri Kandi kelahiran berapa, Bu? 2008. 2008. Apa memutuskan masuk ISA? Masuk ISA ya kalau dilihat karena Niken kan sebelumnya masih kelas 6 SD. Pertama biar dia punya pengalaman baru, nggak di satu SSB aja gitu. Mungkin bisa lebih baik di SSB yang sekarang dijalani gitu. Alhamdulillah kan dia bisa masuk sekolah negeri pakai japres kemarin gitu. Jadi ya dia senang. Akhirnya saat gimana mau terus di ISA, terus di ISA aja, Bu. Oh ya udah, gua bilang gitu. Walaupun memang lebih berat ke fisik buat dia, tapi dia bilang sih berasa olahraganya, kata dia gitu. Di ISA. Emang Niken hobinya bola ya? Bola dari awal. Sejak kapan? Sejak dari 2018 dia. Cuma kan saya baru tahu pasnya itu 2018 dia masuk SSB. Saya nggak tahu kalau sebelum-sebelumnya dia mainnya di lapangan, karena kan di belakang gitu. Bu, aku mau masuk di sekolah bola. Beneran? Iya. Ya udah, aku masukin. Berikutnya ada info dari pelatihnya di SSB Nusa, mungkin mau nggak kesini katanya gitu. Kalau mau, pas daftarin katanya gitu. Mangkat sih. Ya sampai lah di ISA sampai sekarang. Gitu. Tapi dia ini ya senang ya, gimana perasaannya pas ketemu ISA? Senang ketemu teman-teman yang dari mana aja, dari Medan, yang dari Balikpapan waktu itu pas pertama ISA perdana Sri Kandi itu, ketemu semuanya, ketemu teman-teman baru kata dia gitu, buat pengalaman katanya. Melihat latihan ISA seperti ini gimana tanggapannya? Tanggapannya untuk ke fisik dia dapat, skill dia dapat gitu. Jadi dia dapat dua-duanya di sini belajarnya gitu. Kalau di sebelumnya kan mungkin enggak terlalu berat seperti di ISA sekarang gitu. Tapi ya dilihat prospeknya bagus gitu. Ada kemajuan ya? Kemajuan di sini. Terus harapannya ke depan buatnya si Niken dan ISA gimana? Harapannya semoga apa yang diharapkan Mbak Niken sebelumnya ingin jadi pemain bola, mudah-mudahan terwujud. Bisa mengangkat orang tua juga namanya sendiri gitu. Yang buat ISA-nya nggak ada? Buat ISA-nya semoga lebih maju lagi, lebih banyak lagi para calon-calon pemain untuk berikutnya. Amin. Terima kasih ya, Mama Niken. Sama-sama. Boleh perkenalan diri dulu, nama lengkap, terus mamanya siapa, kelahiran anak-anak. Nama saya Puput Rahayu, anak Sutri Paujia Rahayu, tapi lebih ininya dipanggil JJ. Kelahiran 2008. Ya, tim Sri Kandi 2008 ya. Sri Kandi. Oke, tahu ISA dari mana, Bu? Kalau saya pribadi kan memang enggak, tapi anak yang selalu ini kalau kayak ngulik-ngulik mah dia. Akhirnya saya tahu dari dia gitu, dari anak sendiri. Dia karena mungkin satu hobi, jadi dia cari searchingnya apanya segala macamnya tentang bola gitu. Searchingnya di Google apa Instagram apa YouTube segala macam gitu. Segala macam yang saya tahu dia, karena dia udah punya, kalau dia punya semua akun itu. Kalau dia mah gitu. Jadi kalau saya pribadi memang saya enggak begitu tahu ya tentang ISA. Jadi dia sendiri memang dia nyari kemauannya dia. Nah, terus milih ISA kenapa? Kalau buat saya pribadi sih, kalau kenapa saya milih ISA, pertama saya dilihat dari anak saya ya. Anak saya kayaknya dia udah ngerasa cocok, terus bisa mengeluarkan bakatnya di sini gitu kan. Terus udah gitu, menurut saya tuh ISA itu nggak hanya olahraga, tapi kebersamaan, terus sama caranya Pak Haji juga mendidik agamanya juga ada gitu. Kalau saya di situ melihatnya. Iya. Pertama kali masuk ISA gimana perasaannya? Pertama masuk ISA sebenarnya kaget juga ya. Tadinya hanya SSB biasa, SSB kampung kalau saya kan tadinya. Pas saya datang ke sini, langsung ke mes ya. Pertama kan anak aja, saya nggak datang. Pas kedua kalinya saya datang baru saya kaget. Kata saya yang saya taunya dibilang saya nggak begitu suka bola ya, nggak begitu gitu ya maksudnya. Pas saya lihat ISA. Ya, saya kaget. Saya seneng gitu. Iya, udah gitu apalagi Pak Haji menginikan
tim perempuan gitu kan, yang saya yang kita tahu kan bola itu lebih ke laki-laki gitu kan. Terus saya kagetnya ada buat khusus perempuan gitu, yang tadinya dia kan ikutnya tadinya SSB-nya kan gabung sama laki-laki, perempuannya cuma dia doang. Yang saya yang saya kaget itu maksudnya semua perempuan semua gitu, yang saya ini yang saya banggakan gitu maksudnya ada gitu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya ada yang menaungi buat khususnya untuk perempuan gitu kan. Jadi disamaratakan gitu kan sepertinya, seperti ya kalau kayak mah seimbang jadinya. Jadi hampir seimbang gitu napa Bu gitu. Iya. Terus gimana Ibu melihat kondisi latihannya sehari-hari yang tim Sri Kandi ini, gimana tanggapannya? Kalau buat saya sih setiap hari alhamdulillah berkembang ya. Terus udah gitu kan anaknya juga memang setiap habis latihan selalu cerita sama saya, inilah itulah. Oh ya, ini selalu cerita ya? Selalu cerita, walaupun kadang itu pun walaupun entah itu baik atau buruk atau enak atau pahitnya, dia selalu cerita. Maksudnya mama aku hari ini diomelin sama Kosamin karena karena begini, karena begitu. Terus mama aku diomelin sama Abi begini. Ya saya sih ngerasa enggak maksudnya enggak marah atau enggak ya, karena mungkin pasti buat kemajuan dan dia ada kesalahannya dikoreksi gitu kan. Kalau saya menurut saya begitu, karena memang setiap hari setiap latihan tuh selalu di dalam perjalanan dia selalu cerita, aku di ini mah, aku begini mah gitu. Ya mau itu pun itu enak pahit seneng dia gitu, karena mungkin dianya juga karena dianya bukan hanya sekedar hobi, memang udah di dalam hatinya dia. Jadi dia ngerasa aku diomelin mah, aku udah nggak mau aku nggak ini nggak mau, nggak sih yang saya tahu gitu ya. Jadi dianya tetap aja ngerasa nyaman, enak gitu, walaupun walaupun dia memang ada, dia itu selalu cerita Bu sama saya, walaupun dia ngomong aku udah sama Kosamin mah, walaupun walaupun dia mau sekuat apapun, kalau namanya lagi pas dia ini mah pakai perasaan mungkin ya gitu. Makanya dia bilang aku udah diomelin mah hari ini sama Abi katanya begini gitu, aku udah sama Kosamin mah gitu gini. Ya saya sih bilang ya kamunya begini, harus begini gitu kan. Kalau saya gitu sih menurut saya. Tadi nama anaknya siapa? Putri Paujia Rahayu. Putri ya. Cuma lebihnya panggilnya Jiji gitu. Iya, keren, nama kerennya. Lebih ini dianya kalau dipanggil Putri kayaknya apa ya? Biasa aja gitu ya. Udah gitu Jiji ada rasa unik ya. Kalau apalagi kalau lagi satu tim sama tim Sri Kandi, kalau dipanggil Putri itu dia enggak begitu jelas dipikir dia Putri itu. Amat itu. Soalnya Putri itu seluruhnya gitu. Makanya dia kayaknya enggak begitu unggul gitu kan. Pas saya juga bilang sama Kos Husen, panggilnya Jiji aja kok, kalau soalnya enggak begitu unggul dianya gitu kan. Makanya sekarang kalau Kos Husen, ada Kos Samin udah manggilnya, kalau Pak Haji mungkin masih Putri. Tapi ya itu enggak begitu itu ungu gitu, karena dari kecil dipanggil Jiji gitu sampai sekarang gitu kan. Iya. Suka bola dari kapan sih Jiji? Kalau Jiji itu suka bola sekitar dari kelas 4 apa kelas, kalau dari SD gitu ya, SD kelas 4 kalau nggak salah. Pikir saya kan cuma hanya suka doang gitu kok. Kok makin kesini makin gila gitu, sampai ikut ke SSB gitu kan. Memang dianya ya? Iya, sampai dia ikut gimana ya? Sempat jadi ya kadang ada orang atau saudara mikirnya, ih kok perempuan bola gitu. Kadang saya juga sendiri pernah saya ngelarang gitu kan, kamu perempuan jangan bola tuh gitu kan, gini gitu pernah saya ngelarang. Tapi ternyata bukannya malah dia atau dia takut atau enggak, ini malah dia menunjukkan gitu kan. Kalau dia itu malah saya suka bola, saya hobi bola, saya ini bola, malah dia malah dia kayaknya meyakinkan buat saya gitu, buat kalau gue tuh hobi nih harusnya disupport, bukan untuk dilarang gitu. Kayaknya dia seperti itu Bu. Ya makin kesini saya mikir lagi, oh sekarang ya anak zaman sekarang kan kitanya harus ngikutin anak gitu, kita ini ya, hobi bagus lah Bu, udah kelihatan bakatnya, terus kita yang menyalurkan. Iya kata saya gitu, yang tadinya daripada dia suka apa ibunya menyalurkan, iya memaksa gitu kan, memaksa. Akhirnya dia ini ya udahlah, saya jadi akhirnya mengikuti, yang tadinya saya akhirnya jadi keluarga semua yang tadinya anak ini perempuan begini, yang tadi akhirnya sekarang malah support. Sekarang kalau misalkan kadang latihan harus latihan je, harus begini je, harus begini je gitu, ya udah alhamdulillah lah kata saya gitu. Perasaan awal-awal ikut turnamen gimana? Pertama ikut turnamen itu saya diisa waktu ke Kerawang. Ke Kerawang saya pertama pengalamannya
ya apa ya, buat anak juga jadi nambah teman, buat saya juga jadi nambah saudara lagi kasarnya ya, ketika ketemu lagi di Kerawang buat saya itu terus udah gitu kebenaran juara satu kalau nggak salah ya di Kerawang, gitu kan, pertama yang tadinya yang Pak Haji bilang itu hanya kayak bukan kayak turnamen, kayak ya namanya pertama kali anak udah gitu pertama kali kita kenal di pertama kali kita benar-benar ya kenal sama teman, pertama kali teman kenal teman, pertama kali itu turnamen kan, anak masih kaku semua kan gitu kan, kaku ke temennya masih masih hello-hellonya juga masih kaku gitu kan, ya itu pengalaman benar-benar ya apa ya, ya buat saya sih pengalaman benar-benar sangat berarti sangat ya. Gitu kan pertama saya ingat di bulan Maret itu Kerawang saya ingat banget bilang itu mama aku ada turnamen di Kerawang sampai saya izin kerja kata saya ya udah hayu kata saya gitu okay. Terima kasih ya mama ya. Jeje ya.